Paulo Meneses janji jauhi degradasi, siap bawa Madura United ke Asia. Timnas Indonesia datang ke Bahrain dengan kekuatan penuh. AFC sebut klub berbahaya. Tiga kekuatan Timnas Indonesia diungkap pelatih Bahrain. Dua pemain naturalisasi perkuat Bahrain hadapi Indonesia. Madura United resmi menunjuk Paulo Meneses sebagai pelatih baru, menggantikan Rahmat Basuki yang sebelumnya menjabat sebagai caretaker untuk menghadapi kompetisi BRI Liga 1 musim ini. Penunjukan Meneses diharapkan dapat mengangkat performa Madura United yang saat ini berada di zona degradasi. Setelah pengumuman tersebut, Meneses mengungkapkan alasan dibalik keputusannya menerima tawaran dari tim berjuluk Laskar Sapeke Kerap. Ia menyebut bahwa Madura United adalah tim besar dengan sejarah yang mengesankan. Selain itu, Meneses juga tertarik dengan peluang membawa Madura United berkompetisi di AFC Challenge League, di mana mereka akan menghadapi tim asal Mongolia yaitu SP Falcon pada Minggu 27 Oktober 2024 di laga perdana. Kemudian mereka akan melawan Sphai Rieng FC dari Kamboja pada Sabtu 2 November 2024. Sejak diumumkan sebagai pelatih, Meneses langsung memimpin latihan di Stadion Gelora Bangkalan untuk mempercepat adaptasi dengan tim dan menerapkan strateginya. Tantangan berat menantinya mengingat Madura United belum meraih kemenangan dalam 7 laga terakhir di BRI Liga 1. Namun dalam pertandingan terakhir, mereka berhasil menahan imbang juara bertahan Persib Bandung dengan skor 2-2 di hadapan para pendukung mereka sendiri. Sebelum bergabung dengan Madura United, Meneses sempat melatih klub Necmeh SC di Liga Utama Lebanon dari Desember 2022 hingga Februari 2024. Kini harapan besar tertuju pada Paulo Meneses untuk membawa Madura United bangkit dari keterpurukan dan meraih prestasi di level Asia. Timnas Indonesia akan berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Oktober ini, skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Pasukan Sintayong membawa misi penting untuk meraih hasil maksimal dalam kedua pertandingan ini. Kemenangan akan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk lolos ke putaran keempat, bahkan berpotensi mengamankan posisi otomatis jika berhasil finish di dua tempat teratas. Kehadiran Mads Hilgers dan Eliano Reinders memberikan tambahan kekuatan bagi tim di laga tersebut. Sebanyak 27 pemain dibawa oleh Indonesia, termasuk Witan Sulaiman dan Martin Paes, yang kondisinya semakin membaik setelah pulih dari cedera. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC turut memberikan perhatian terhadap pertandingan ini. Meski bermain di kandang sendiri, Bahrain dinilai berada dalam tekanan. Sementara itu, Cina yang menjadi lawan kedua Indonesia berada dalam situasi sulit. Posisi pelatih mereka yaitu Branko Ivankovic sedang terancam setelah dua kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi. Tim Tiongkok membutuhkan kemenangan atas Australia untuk memulihkan kepercayaan diri sebelum menghadapi Indonesia yang tengah menunjukkan peningkatan performa. Pelatih Bahrain yaitu Dragan Talaik mengungkapkan kekuatan Timnas Indonesia menjelang pertemuan kedua tim di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Talaik menyoroti tiga aspek penting dari permainan Indonesia, yaitu kemampuan bertahan, transisi, dan serangan balik, yang menurutnya menjadi keunggulan tim Merah Putih. Ia juga menekankan pentingnya konsentrasi penuh dari anak asuhnya selama pertandingan. Bahrain sendiri mempersiapkan diri dengan serius menjelang laga melawan Timnas Indonesia. Mereka telah menjalani pemusatan latihan sejak 1 Oktober dengan tujuan meraih 3 poin penuh. Saat ini Bahrain berada di posisi ketiga grup C dengan 3 poin, sementara Indonesia berada di peringkat keempat dengan 2 poin. Tim nasional Bahrain akan diperkuat oleh 2 pemain naturalisasi saat menghadapi
timnas Indonesia dalam laga babak ketiga ini. Mirip dengan timnas Indonesia, tim tuan rumah juga memiliki pemain naturalisasi dalam skuadnya. Dua pemain naturalisasi Bahrain tersebut adalah Vincent Emmanuel dan Moses Atede, yang sama-sama berasal dari Nigeria dan memiliki kewarganegaraan ganda. Vincent yang lahir di Nigeria pada 29 April 2001, baru bermain dua kali untuk tim senior Bahrain. Ia tampil saat melawan Jepang dan Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek kanan ini diprediksi akan menjadi pemain inti dan siap menghadapi Ragnar Oratmangun yang kerap bermain di sisi kiri lini serang Indonesia. Sementara itu, Moses Etede, gelandang berusia 26 tahun yang bermain untuk klub Malaysia, yaitu Kuching City, juga menjadi bagian penting dari tim nasional Bahrain. Moses sudah mengumpulkan 8 penampilan bersama tim senior sejak debutnya pada 2023 dan merupakan anggota skuad Bahrain di Piala Asia 2023. Sebagai gelandang bertahan, ia akan menjadi lawan tangguh bagi lini tengah Indonesia, terutama Tom Hai yang mengatur permainan tim Garuda. Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk membalas kekalahan telak 10-0 yang mereka alami pada 12 tahun lalu, sekaligus upaya untuk meraih poin penuh di kandang Bahrain. Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu, hanya dengan mengklik tombol subscribe di channel Ainis TV. Go, go.